Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kami lagi menunggu kiriman daging frozen ya, atau daging beku, untuk persiapan memberi makan monster-monster kami. Dimana satu bulan itu nggak ada ayam tiren, jadi stok di freezer habis. Jadi malam ini kami pesan untuk memberi pakan dan untuk stok ke depan kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan. Yuk kita ikuti keseruannya seperti apa. Apa isinya apa, Pak? Ini arti apa? Paha? Ya, paha. Berapa kilo total? Ya, kita jualan kemau berapa ini? Berasa-berasa. Setan kurang ya? Setan kurang, setan kurang. Coba lihat sini. Mau di plastik ini ya? Oh, ini. Tuh. Tender lagi. Model plastik ini satu lempar pas berbayar nih, Pak. Tapi kerajaannya ada yang sampai 25 ini, 25 itu. Baru ya. Ini acaranya mau memberi makan buaya. Jadi bongkar daging sebentar, langsung nanti dilempar daging-dagingnya ke kolam. Ikuti terus keseruannya. Sisanya sepakat yang terbit.
Karena tadi malam dagingnya masih terlalu beku, jadi nunggu lumer pagi ini baru bisa dikasih makan supaya buaya-buaya yang lebih kecil lebih mudah untuk menelannya. Halo, selamat makan sarapan. Halo. Halo, Unyil. Unyil lah. Oh, ini kalau pernah darah. Pernah darah. Thank you.
Halo. Naik. Ini nanti saya juga mau tunjukin ada buaya remaja yang sangat puas ya, buaya yang sangat puas. Padahal dia masih remaja, beratnya baru hampir 50 kilo dan dia bisa makan lebih dari 5 kilo dan tenaganya kuat. Nanti pemirsa adik-adik bisa melihat bahwa setenang-tenangnya buaya. Ya, berbahaya sekali kalau di dalam air, saya harus hati-hati. Saya akan menunjukkan ganasannya, tentu dengan terukur gitu ya, memberi makan dan tidak boleh ditiru bagi yang tidak punya keahlian. Nanti kita saksikan ada buaya yang bisa interaksi, dia sangat kuat sekali, agresif sekali, dan saya akan tunjukkan seperti apa bahayanya. Nanti biar dipahami bahwa buaya adalah bagaimanapun satwa buas yang tidak boleh sembarangan untuk main-main, kecuali orang yang punya keahlian tertentu tentunya. Ini buaya yang agresif padahal masih muda. Jadi satwa buas, apalagi dia makannya daging, fisiknya kuat, kalau di air buaya yang tidak begitu besar juga kekuatannya bisa mengalahkan dua tenaga orang dewasa. Jadi buat pemirsa yang belum memahami, saya akan menunjukkan buaya ganas, apalagi buaya yang sampai
besar sekali, itu sangat hati-hati. Juga tak taruh di kandang yang tidak terlalu luas supaya pergerakannya terbatas dan agresifnya pun bisa terbatas. Halo. Ini malah hujan tiba-tiba turun, jadi untuk apa namanya memberi pakan kepada monster-monster yang besar ya, buaya yang besar-besar. Besok akan dilanjut lagi, tentunya akan lebih seru ditonton. Ikuti video berikutnya dan terima kasih untuk saat ini, sekian dulu, sampai jumpa besok video berikutnya.